Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum, apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya Anak-anak, selamat bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Arab Hari ini kita akan belajar membuat kalimat sederhana dengan menggunakan tokmun atau rasa sebagai naat Kalian masih ingat apa itu naat? Iya, naat ad adalah kata sifat Ya, kata sifat yang menjelaskan kata sebelumnya. Baik, anak-anak, kita lihat saja di sini ada beberapa contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu hadhihi hulwatun. Artinya apel ini manis. Untuk contoh yang kedua, hadzal burtuqalu hamidun. Artinya jeruk ini Masam Untuk contoh yang ketiga Zalikal ma'u azabun Artinya Air itu Tawar Contoh yang keempat Zalikal milahu malihun Artinya Garam itu Asin Contoh yang kelima Hadad da'wa'u murun Artinya Obat ini pahit. Anak-anak bisa dilihat di sini contoh-contoh yang tadi sudah Bu Intan ucapkan atau sebutkan. Untuk contoh yang pertama, hadhihi tufahatu hulwatun. Apel ini manis. Anak-anak coba lihat hulwatun ya, menjelaskan tentang rasa dari apel. At tufahatu. Ya. Rasa apelnya manis. Nah di sini anak-anak ini naat ya dalam e, ini naat menggunakan e, mufradat rasa ya dan harus kalian lihat juga bahwa hadhihi adalah isim isyarah mu'anas at tufahatu sama mu'anas juga ya kata benda mu'anas di sini kenapa mu'anas karena at tufahatu diakhiri dengan huruf ta pada tulisannya. Pada tulisan at-tufahatunya. Hulwatun, nah kata sifatnya juga harus sama, harus mu'anas. Maka, nah di sini hulwatun juga sama, ditambahi ya dengan huruf ta marbutoh di akhirnya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Hadal burtukolu hamidun. Hada isim isyaroh muzakar al tukolu katas kata benda muzakar hamidun ya naat muzakar juga atau kata sifat muzakar hamidun menjelaskan tentang apa dari rasa al tukol ya karena al tukol di sini atau al tukolu di sini muzakar maka kata sifatnya juga harus menggunakan muzakar Hamidun tidak boleh hamil tidak boleh ya hadal burtukol wahami tidak boleh tetapi yang betul seperti tulisan ini hadal burtukol hamidun ya sekarang contoh yang ketiga dalikal ma'u adbun dalika isim isyarah zakar al ma'u kata benda muzakar adbun kata sifatnya juga Muzakar ya sekarang sama Zalikal milhu malihun, dalika isim isyaroh muzakkar al milhu kata benda muzakkar malihun kata sifat muzakkar, ya. Nah sebelum malihun ini ada kata al milhu. Nah al milhunya muzakkar maka kata sifatnya juga harus Muzakar, ya, malihun, ya, anak-anak sekarang yang kelima, contoh yang kelima yaitu: "Hada dawau murun", ya, "Hada isim isyarah muzakar", "Adawau kata benda muzakar", "Murun kata sifat muzakar", "Murun menjelaskan tentang apa rasa dari adawau", ya. Karena ada wa'unya ini muzakar Maka kata sifatnya pun harus muzakar Yaitu murun Bagaimana anak-anak bisa membantu Untuk memahami kalian Bagaimana cara membuat kalimat Dengan menggunakan tokmun sebagai naat Baik Anak-anak kita coba latihan ya Di sini ada latihan 4 perintahnya do toman munasiban fil makanil faraghi. Artinya, istilah titik-titik di bawah ini dengan rasa yang sesuai. Soal yang pertama, Hadas sukaru Titik-titik. Gula ini silakan diisi ya dengan mufrodat rasa di sini. Sekarang Soal yang kedua, hadza maul bahri. To muhu titik-titik. Ini air laut. Rasanya apa, ya? Sekarang yang ketiga, zalika dawau titik-titik. Artinya obat ini, maaf, obat itu titik-titik. Ya, silahkan diisi oleh mufrodat rasa. Soal yang keempat, hadal manja naiun tok muhu titik-titik mangga ini mentah, ya rasanya mungkin kalian pernah mencicipi ras eh, apa mangga yang masih mentah. Nah rasanya seperti apa? Silakan diisi di sini. Untuk soal yang kelima, hada maul mapori muhu titik-titik ya artinya ini air hujan rasanya titik-titik silahkan diisi ya anak-anak jika kalian sudah selesai mengerjakan latihan 4 kita lanjutkan ke latihan 5 ya perintahnya do khoton bainal jumali fil jadwalil alif wanu filjadualil fil ba artinya buatlah garis yang menghubungkan kalimat-kalimat yang ada pada kolom alif di sini nanti kalian beri garis ke dengan sifat-sifatnya pada kolom ba. Nah, ya, ke sini nanti dikasih garisnya. Ya. Baik, anak-anak Bu Intan akan bacakan dan akan artikan dulu kalimatnya. Dengarkan baik-baik ya soal yang pertama yang di kolom alif yaitu atufahatun nadijatu artinya apel masak sekarang yang nomor dua asyajarotu artinya pohon soal yang ketiga alburtukolu artinya jeruk mentah yang keempat, al kotu artinya kebun. Yang kelima, al-azharu artinya bunga-bunga. Nah, nanti silakan kalian eh, apa? beri garis ya, tarik garis ke kolom yang bagian Mbak. Baik, Bu Intan juga akan artikan. Yang pertama, murtafiatun artinya tinggi. Yang kedua, Hamidun artinya masam. Yang ketiga, mutanawiatun artinya bermacam-macam. Yang keempat, hulwatun artinya manis. Yang kelima, wasiatun artinya luas. Jadi di kolom alif ini kata bendanya di kolomba ini sifatnya ya atau naatnya anak-anak silahkan kalian kerjakan soal-soal latihannya jika sudah selesai nanti minta ayah atau ibu kalian di rumah untuk memberikan tanda tangan ya dan tanggal hari ini yaitu tanggal 8 Oktober 2020 dan jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan kalian boleh langsung menghubungi Bu Intan lewat japri ke nomor WA. Baik anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan jaga selalu kesehatan kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bu Intan sampaikan hari ini. Bu Intan ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.